Hi guys. Welcome to my channel, The People in Canada. Udaranya bagus, guys. Sedikit dingin, tapi oke, agak-agak mendung, cuma cerah. Hari ini kita ajak anak-anak keluar, biar bisa main-main. Sebelum Daddy Bo berangkat kerja. Nathan, keep going, keep trying. Oh, perpaduan warnanya bagus ya, guys. Pantainya, lautnya. Hi, Matthew. Banyak orang lari-lari. Olahraga. Itu ada penyewaan sepeda di situ. Banyak yang bawa peliharaan juga. Saya di sini ada dekat taman anjing juga tadi, guys. Halo guys, selamat pagi. Kita The Bebos lagi ajak anak-anak jalan-jalan sebelum Daddy Bo masuk kerja ke Lakeshore Boulevard West. Ini ada taman bermainnya. Ini kalau summer bisa dipakai untuk anak-anak main splash water. Itu di tengah untuk airnya, belakang saya itu playgroundnya untuk anak-anak. Udaranya dingin, guys. Masih mendung-mendung manja. Padahal udah spring loh. Entahlah kapan bisa akan naik temperaturnya agak hangat. Kevin lagi bobo. Ini Daddy Bo lagi temenin anak-anak main di belakang saya. Kita suka ajak anak-anak ke pantai, guys, karena kita suka main di pantai. Anak-anak bisa main pasir. Nih guys, untuk penyewaan sepedanya. Ini untuk beli tiketnya. Single trip untuk 30 menit $13.25. Untuk seharian $7, 3 hari $15. Annualnya $99. Oke. Biasanya kalau summer banyak banget bus, guys, di sini. Hi, squirrel. Hi. Wah, dia ngedotin. Udah spring masih aja dingin. Good job, Nathan.
Kathleen sudah bangun. Hai Kathleen. Kathleen bundle up guys, karena ini agak cold. Ada life saving equipment lagi guys. Ini di sepanjang boardwalk ini kita menemukan beberapa peraturan ya guys, karena ini boardwalk khusus untuk pejalan kaki atau mungkin orang mau lari. Nah untuk sepeda itu pakai di sini guys, di jalur yang satu lagi. Ini juga setiap beberapa meter pasti ada tong sampah. Enggak, agak lumayan cerah guys dibanding tadi gelap. Sekarang agak cerah. Lumayan guys, kita jalan pagi. Hari Minggu pagi. Kalau di Indo biasanya jalan pagi, hari Minggu pagi udah pasti banyak cemilan sekitar kanan kiri sini ya. Di sini nggak ada. Banyak jualan, orang-orang jualan yang kita bisa jajan. Kalau dari sini ada dog park guys, terus ada bridge juga. Aduh enak banget kalau mataharinya keluar agak anget. Nathan, where are you going? Go ahead, Matthew. Where? Right there.
balik guys, karena paginya dingin banget dan dari aku udah mau kerja, mau siap-siap kerja. Awalnya ya guys, di sini ada terang, di situ ada gelap. Sabar, pengen summer. Lihat yang hijau-hijau guys. Jadi ibu. I'll show you one more time. Enak, agak turunan soalnya, jadi agak ngebut. Kathleen, kasihan Kathleen kedinginan ya. Cold, huh? Tugasnya guys lagi ngambil sampah. Sekarang udah ada beberapa yang lagi main anjing-anjingnya. Tadi kosong. Ada yang baru datang. Peringatannya guys. Yeah. Nice. Oke guys, itulah tadi kegiatan kami di pagi hari, jalan pagi di Lakeshore Boulevard West. Sekarang kita on the way mau pulang, karena Daddy Bo juga harus siap-siap kerja dan kita juga mau makan siang. Terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya, ikutin terus The Baby Pussy Canada ya guys. Stay safe, stay healthy, bye-bye.